tinggi kepada dari Kementerian Agama yang berada di tingkat paling bawah. Maka dalam rangka optimalisasi peran dan tugas KUA di Kecamatan Sekamat dan Sekuri di bidang manajemen keuangan, maka perlu diadakan kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan petugas yang atau SDM yang terampil dalam pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab dalam laporan baik kegiatan maupun keuangannya. Dasar dari kegiatan ini yaitu pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 dari PMK 06 dari 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara. Ya, kemudian kegiatan materi pada kegiatan kali ini yang pertama adalah telaah jumlah BUB KUA Nomor 340 tahun 2020 dan telaah jenis BUB Madrasah plus Madrasah Nomor 304 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa rahmatihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal perlu kami sampaikan. Kenapa perlu ada kegiatan ini? Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Kasuba. Kegiatan ini menjadi semakin penting ketika mereka nanti untuk lebih membuat rapi, lebih prosedural. Kalau prosedurnya itu adalah A dulu baru B lalu kemudian C, maka jangan ditarik C dulu baru A kemudian B seperti yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi tertib administrasi itu betul-betul harus kita berlakukan, harus kita ikuti. Dalam pengelolaan keuangan negara, Bapak Ibu, ada dua sisi, dan hampir di semua hal ini pasti ada dua sisi. Pertama sisi formil dan kedua sisi material. Ini mempunyai kedudukan yang sama pentingnya. Ibarat dua sisi mata uang. Kalau satu tidak ada, maka uangnya tidak laku. Jadi harus sama-sama tetap dilakukan sisi formil dan material. Bagaimana sisi material? Yang lebih dari material itu, ketika kita menerima anggaran dari negara, bukan hanya KUA, semua yang ada di kantor ini, bahkan semua instansi di seluruh Indonesia yang dibiayai oleh APBN atau APBD, ketika mereka atau ketika kita dalam skop yang lebih kecil, ketika KUA menerima anggaran itu, maka kewajiban yang harus dilakukan secara material adalah menghabiskan uang ini, membelanjakan dengan habis. Bagaimana kalau tidak habis? Pengelolaan keuangan negara tidak sama seperti pengelolaan keuangan rumah tangga. Kalau pengelolaan negara-negara yang diberikan itu harus dibelanjakan habis. Kalau tidak habis itu bukan berarti bisa ditabung menjadi uang milik KUA, tidak. Tetapi uang ini kalau tidak terserap, aturannya harus dikembalikan ke kas negara. Formil pembelanjaan yang dilakukan itu harus dilaporkan sesuai dengan prosedur yang ada. Bagaimana kalau dibelanjakan tetapi tidak dilaporkan, maka uang ini dianggap masih belum dibelanjakan. Bahwa pengelolaan negara-negara itu prosedurnya begini. Kalau di Kementerian Agama ada istilah pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu adalah pemilik anggaran yang ini dijabat oleh Menteri Agama, Gus Yakut. Gus Yakut ini punya kanwil, punya Kementerian Agama di tingkat kabupaten, maka kemudian Pak Kanwil, Kepala Kantor Kementerian Agama ini lalu disebut sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi Pak Menteri itu adalah pengguna anggaran yang diberi anggaran di ring pertama oleh negara, kemudian Pak Menteri membreakdown, menurunkan anggaran ini ke kanwil-kanwil, ke satker-satker,
termasuk salah satunya adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Jadilah saya sebagai pimpinan dikatakan sebagai kuasa pengguna anggaran yang menerima dana ini dari Pak Menteri untuk operasional dan kegiatan apapun, tunjangan apapun yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Jadi Pak Menteri itu adalah pengguna anggaran, saya adalah kuasa pengguna anggaran. Nah, Pak Kasubag TU dan kasih-kasih ini tidak boleh seenaknya membelanjakan barang ini. Ada aturan-aturannya. Kalau untuk pengadaan barang dan jasa, ada aturannya. Untuk penggajian, ada aturannya. Untuk hal-hal yang lain juga ada aturannya. Nah, dalam rangka mempertanggungjawabkan secara teknis pembelanjaan keuangan ini, diangkatlah seorang pejabat yang dinamakan dengan pejabat pembuat komitmen yang ada di samping kanan saya, Pak Mahfud. Beliau BNT, BPK, BPK Negara tersertifikasi karena sudah mengikuti diklat, kemudian mengikuti ujian dan alhamdulillah lulus BNT. Saya pensiunan BNT karena dulu ketika di situ Bondo, saya juga pernah menjadi BPK yang tersertifikasi juga. Nah, BPK ini bertanggung jawab untuk mengawasi, untuk mengevaluasi, sekaligus untuk mengarahkan anggaran yang ada di Kasubag TU, yang ada di kasih-kasih, ketika dibelanjakan, beliau yang bertanggung jawab. Makanya di mana-mana itu, Bapak-Bapak, kalau di berita-berita, ada penyalahgunaan anggaran yang kena duluan pasti PPK. Makanya kalau ada audit dari Irjen, dari PPK, yang paling urut itu bukan kepala, bukan Kasubag TU, yang paling urut adalah PPK. Mengapa? Karena PPK yang bertanggung jawab terhadap 1 rupiah pun pengeluaran negara itu harus dipertanggungjawabkan oleh PPK. Makanya kemudian mohon dengan hormat Bapak PPK, Pak Mahfud, betul-betul menjalankan prosedur dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diselesaikan, monggo dikomunikasikan dengan baik. Kalau perlu melibatkan saya, monggo saya akan turun tangan. Tetapi kalau hanya bisa diselesaikan secara teknis, silakan selesaikan secara teknis. Intinya Bapak Ibu, kami mohon kerjasamanya, Bapak Ibu semuanya, untuk hal-hal yang kaitannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran ini. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan Kepala KUA dan Pak Bulu yang sudah hadir dalam kegiatan ini, dan juga kepada seluruh operator yang hadir. Bapak Ibu semua adalah garda terdepan kami di Kementerian Agama ketika bersentuhan dengan hal-hal yang kaitannya dengan kantor urusan agama. Mohon dilayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu akan berhadapan dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam karakter masyarakat. Perlakukan dengan sebaik-baiknya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf apabila ada layanan-layanan saya sebagai pimpinan di sini, mungkin ada layanan kepada KUA yang masih kurang, mungkin ada sesuatu yang masih belum terkomunikasikan, ada masalah yang belum selesai, atau ada sesuatu di luar prosedur yang masih belum saya ketahui. Layanan-layanan apapun yang menjadi kekurangan saya secara pribadi dan kelembagaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah ke depan kita semua akan menjadi lebih baik, menjadi sebuah ikatan keluarga yang solid untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. Pak Kasubag TU, Bapak PPK dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Kita berharap mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Saya juga ucapkan terima kasih ke Ibu Humas yang dengan setia selalu meliput apapun yang menjadi kegiatan saya. Mudah-mudahan Ibu Sus atau Mbak Cuk ini selalu sehat. Dan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
adalah kita buka acara penata usahaan LPG pelaksanaan anggaran ini dengan bersama-sama membaca ulul kita. Kita akan melakukan penerbitan pelaporan pertanggungjawaban khususnya di KUI. Aturan mainnya Bapak Ibu sekalian, untuk pencairan BOP bulan Januari Februari tahun ini, maka kami akan melihat laporan LPG tahun 2022 yang mana sudah direkap oleh keuangan bulan berikutnya, maka LPG bulan sebelumnya harus juga distorkan. Kenapa? Karena KUI masuk dalam program prioritas dari Menteri Agama. Program prioritasnya yaitu revitalisasi KUA dan seluruh kegiatan-kegiatan yang pusatnya banyak di KUA. Jadi meskipun kecil BOP KUA ini bisa jadi menjadi tolak ukur di mana keberlangsungan kegiatan KUA yang didanai oleh BOP itu akan merupakan indikasi atau indikator bagi pemeriksa bahwa anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pencairannya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwasannya selama kurun waktu 2022 yang kita kejar hanya materialnya. Materialnya dalam artian penyerapannya. Penyerapannya itu bagaimana sampai di Bali ini sekian persen. Tapi di Bali itu Bapak Ibu sekalian, seperti halnya juga disampaikan oleh Pak Kepala, anggaran BOP itu bukan anggaran rumah tangga. Jadi pencairan ataupun penyerapan anggaran yang Bapak Ibu terima itu haruslah seimbang dengan tujuan. Tujuan dari anggaran budget kan ada dipadukan berupa indikator kinerja program. Baik itu outputnya seperti apa, itu akan diukur. Makanya di kita, di kantor Kementerian Agama dan Kebudayaan, secara kumulatif itu ada namanya IPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi kita dinilai apakah pencairan itu sudah sesuai dengan rencananya. Jadi tidak hanya waktunya, tapi rencana pelaksanaan pencairan dana, pelaksanaannya dan outputnya itu kita dilihat. Jadi kami mohon pada Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya mari kita bersama-sama lebih tertib dalam hal melaporkan